Mau tahu bocoran pre-order Elite Pass bulan Juli? Ada masker terbaru dan juga bocoran lainnya, cuy. Kalau kalian penasaran, simak terus video ini. Kalau bisa, jangan di skip-skip, guys. Yo, what's up guys, welcome back to my channel again with me, Darul Firmansyah di channel Down ID. Ya, jadi pada video kali ini gue masih memainkan lagi yaitu game Free Fire Battleground ya guys ya. Ya, pada kesempatan kali ini gue bakalan nge-share kepada kalian yaitu bocoran update Free Fire terbaru tentunya guys. Bocoran itu bisa jadi keluar dan juga bisa jadi enggak ya guys ya. Nah, kali ini gue bakalan ngebocorin kepada kalian yaitu ada bocoran pre-order Elite Pass bulan Juli beserta ada hadiah-hadiah Elite Pass bulan Juli ya guys ya. Nah, terus ada jadwal mingguan dan masih banyak lagi bocoran Free Fire guys. Jadi kalian tonton aja video ini sampai habis, jangan di skip-skip guys. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan bocorannya ya guys ya, di sini gue bakalan ngerekomendasikan kepada kalian untuk support channelnya OGCT guys ya. Di sini di channel OGCT ada konten borong, bocoran, ada tutorial-tutorial dan masih banyak lagi cuy. Jadi gue saranin untuk kalian untuk subscribe channel ini guys, di support ya guys ya. Dengan cara di subscribe dan juga tonton videonya sampai habis cuy, semua videonya. Nah, gimana sih untuk cara subscribe-nya? Jadi untuk cara subscribe-nya kalian tinggal tekan tombol subscribe yang berwarna merah ini guys ya. Nah, kalau sudah di sini akan ada lonceng notifikasi ya cuy, di sebelah kanannya. Di situ kita klik aja langsung ke semua cuy. Nah, jadi kalau sudah seperti ini kalian tonton aja video-videonya guys ya. Dan ditunggu untuk konten OGCT selanjutnya cuy. Untuk link OGCT di sini gua udah taruh di deskripsi ya guys ya. Jadi kalian jangan lupa mampir gitu cuy. Oke guys, langsung aja kita masuk ke bocoran yang pertama ya guys ya. Kalau kalian penasaran, nah ini dia screenshotnya. Nah, yang pertama di sini ada pre-order Elite Pass bulan Juli dan juga masker terbaru cuy. Nah, di sini untuk hadiah pre-order Elite Pass-nya itu ada skin treatment gun ya guys ya, atau pistol heal yang buat healing teman itu guys. Kalian bisa lihat itu ada panah berwarna merah yang ke bawah cuy. Di situ ada skin treatment gun ya guys ya. Dan untuk tema skinnya itu tema rempek cuy, seperti Elite Pass-nya tema rempek juga. Dan kemungkinan itu bakalan jadi pre-order Elite Pass bulan Juli guys ya. Nah, terus di samping itu ada masker terbaru cuy. Ada dua masker terbaru guys ya. Nah, ini untuk versi video masker yang tadi cuy. Di sini yang pertama itu berwarna kuning guys ya. Dan ada seperti tanduknya berwarna biru guys. Di sini ada giginya berwarna biru cuy ya. Ya, tanduknya di sini di mulut cuy. Di sini yang kedua ada masker yang warna besi cuy ya, silver, dan juga ada biru-birunya gitu, mantep banget guys. Di sini kedua masker itu masker keras guys ya, bukan kayak masker kain gitu cuy. Jadinya ya lebih mantep gitu cuy, lebih keren dan sangar cuy ya. Nah, jadi pendapat kalian tentang masker ini keren atau tidak, komentar aja di kolom komentar di bawah guys. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang selanjutnya ya guys ya. Di sini ada jadwal mingguan cuy. Di minggu pertama di sini ada skin P90 Academy cuy yang sudah keluar di event itu guys ya. Terus di bawahnya ada box Lego-Lego gitu cuy, bundle opa juga. Terus ada Cheng name card, skin senjata dan emote-emote cuy, itu nggak tahu gratis apa enggak atau diskon ya guys ya. Terus di sebelahnya ada skin parasut dan juga surfboard. Yang di bawahnya itu ada kaos hitam ya guys ya, seperti geng motor cuy, bandel geng motor yang dulu untuk kepalanya cuy. Terus ada skin katana blood moon dan bandel yang warna pink guys. Itu nanti di event ya guys ya. Jadi katana blood moon yang old itu bakalan keluar lagi cuy.
Jadi apa tanggapan kalian tentang katana Blood Moon Old yang bakal hadir lagi di Free Fire cuy ya? Coba kalian komen di bawah. Terus di bawahnya ada skin senjata terbaru, ada bundle Jota ya guys ya, bundle Sunny, dan juga skin senjata AK dan MP40 cuy. Itu di event mungkin guys ya. Oke, langsung aja kita ke bocoran selanjutnya guys ya. Di sini ada bundle karakter Klu-Klu ya guys ya. Di sini ada bocoran bundle karakter Klu-Klu guys. Untuk topinya berwarna coklat guys ya, seperti cowboy gitu. Untuk bajunya juga berwarna coklat-coklat gitu. Di tengahnya ada warna merah putihnya cuy. Nah, untuk celananya di sini berwarna hitam ya guys ya, dan juga sepatunya berwarna hitam biasa cuy. Nah, menurut kalian gimana, apakah ini keren atau tidak? Coba kalian komentar aja di kolom komentar di bawah cuy. Oke, langsung aja kita ke pembahasan bocoran selanjutnya cuy. Nah, di sini ada baju rank gold dan master season depan cuy. Nah, ini untuk baju goldnya versi perempuannya guys. Di sini berwarna kuning gold ya guys ya. Terus di belakangnya ada logo gold 1. Ada kacamatanya di tengahnya cuy. Nah, ini untuk review bundlenya guys. Kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Keren atau enggak, coba kalian komen di bawah cuy. Di sini kita lanjut ke yang rank master ya guys ya. Nah, di sini untuk versi cewek yang rank master season depan seperti ini cuy ya. Cuman beda warna doang guys. Yang tadi berwarna gold, yang ini berwarna merah-merah gitu cuy ya. Ada kacamatanya juga. Dan ini untuk reviewnya cuy. Coba kalian nilai dari 1-10 baju rank gold dan master ini cuy, untuk season depan ya guys ya. Nah, oke lah, langsung aja kita ke bocoran selanjutnya ya guys ya. Kalau kalian penasaran, nah ini dia animasi videonya. Nah, yang kelima di sini ada lokasi harta karun hari ke-22 ya guys ya. Di sini tuh di map Kalahari cuy. Jadi banyak yang gak hafal map Kalahari cuy ya. Jadi di sini gua kasih tahu ya guys ya, walaupun bukan gua yang main cuy. Di sini kalian tinggal ikuti pet foxnya guys ya. Nah, kalau ada seperti ini tinggal kita gulung apa kayak itu guys. Nah, kalau sudah keluar bangunan seperti ini kalian datangin ya guys ya. Nah, ada box seperti itu. Itu lumayan untuk player gratisan cuy, karena dapat real elite pass gratisan guys. Dan untuk lokasinya di sini di tempatnya Porto Seguro ya guys ya. Dan ada di bawah O-nya itu guys. Jadi kalian datangin aja di Porto Seguro, di bawah tulisan O-nya itu di situ dia guys, peta harta karunnya cuy. Oke lah, sekian dulu video dari gua guys. Kalau kalian suka di like, kalau nggak suka di dislike, dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah kalau kalian belum subscribe guys. Gua Darul Firmansyah pamit dulu. See you next video and terima kasih.